akan datang satu masa di mana orang lagi tidak peduli dengan hasil kerja. Enggak peduli. Apakah dari yang halal atau yang dari yang haram? Yang penting dia makan. Yang penting dia hidup. Dan sepertinya zaman itu sudah tiba. Kita bisa melihat manusia-manusia yang tidak peduli. Yang makan riba. Yang kerja di bank riba. Yang kerja di tempat-tempat riba. Kita masih meremehkan riba. Yang penting anda tidak berzina. Yang penting anda tidak makan hak orang. Anda cuma bekerja. Anda hanya mencatat. Anda hanya menjadi saksi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akil riba, wa mukilahu, wa katibahu, wa syahidain. Allah itu melaknat yang makan, yang meminjamkan uang dilaknat, yang pinjam uang dilaknat, yang mencatat dilaknat, menjadi saksi. Mereka sama. Di rumah kita ada mobil riba. Di rumah kita ada motor riba. Rumah kita pun pakai. Sebagian yang dibawa makan diberikan kepada anak-anaknya riba. Lalu dia menganggap itu remeh. Allah Azza wa Jal mengumumkan perang kepada pelaku riba. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'min. Bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu beriman, kalau kamu orang kafir silakan makan itu. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak melakukan itu, Allah katakan fa'dhanu biharbin min Allah wa rasul. Umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasul. Dan para ulama mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang makan riba su'ul khatimah. Allah biarkan dia, ketidakpedulian dia kepada makanan dia akhirnya membuat dia berakhir dari kehidupan ini su'ul khatimah. Masih kita berpikir untuk makan riba,